إنك أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله بشكر kepada Allah. Sekali lagi Allah SWT izinkan kita berkumpul sekali lagi di alam maya ini untuk sama-sama belajar kunci bahasa Arab dengan tujuan kita nak tahu makna Al-Quran, nak faham makna Al-Quran insya-Allah. Jadi bersyukur pada Allah, Allah pilih kita semua untuk sama-sama belajar ilmu ini dan mudah-mudahan Allah SWT memberi kefahaman pada tuan-tuan, puan-puan dan juga pada ustaz sendiri untuk kita memahami isi kandungan Al-Quran insya-Allah. Cuma mengaji ini kita kena banyak sabar, kena berlapang dada, kena memiliki semangat yang kental, semangat yang kuat dan kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh barulah akan dapat ilmu ini. Ataupun kita sebut arti kata yang lain, kena cinta kepada ilmu ini. Kena cinta kepada ilmu ini. Macam mana tanda orang cinta? Maknanya dia selalu sebut, dia selalu ingat. Dia selalu berkongsi dengan kawan-kawan, dengan siapa sahaja. Itu tanda bahawa orang itu cinta kepada ilmu ini. Kan? Itu maknanya orang yang betul-betul dia nak pada ilmu ini, maknanya dia selalu sebut, dia selalu ingat, dia selalu langkaji. Jadi Ustazlah, tuan-tuan dan puan adalah orang yang Ustaz masukkan tadi, iaitu orang yang cinta kepada ilmu ini insyaAllah. Cinta kan tak cinta pada ilmu ini? Kalau cinta maknanya pagi ini adalah bukan kali yang terakhir tuan-tuan buka ni, maknanya sebelum-sebelum ni tuan-tuan dah buka dah buku catatan, tuan-tuan dah semua dalam seminggu ni beberapa kali, bukan sekali, bukan dua kali, itu bukti bahawa tuan-tuan cinta pada ilmu ni. Tapi kalau pagi ni baru buka, itu belum cinta. Sendirilah kena faham dan sendirilah kena tahu aku ni cinta ataupun tidak pada ilmu ni. Kalau pagi ni baru buka, maknanya kita belum cinta. Tapi kalau sebelum ni dah buka dah 2-3 kali untuk ready, tengok ulang kaji, tengok apa yang Ustaz dah cakap, tengok balik recording yang lama-lama kan, maknanya itu bukti bahawa tuan-tuan cinta kepada ilmu ini insya-Allah. Baik. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, dalam pengajian kunci bahasa Arab ini paling penting nak kena tahu tiga perkara tu, iaitu isim, fi'il, araf ataupun huruf. Isim, fi'il, huruf ataupun haraf, bagi haraf boleh juga, ataupun huruf. Tiga ni mesti kenal, wajib kenal. Kalau nak belajar ilmu ini, tiga perkara ni wajib kenal. Kalau tak kenal yang ni, belum selesai lagi. Belum melepasi perkara yang paling utama dia kena tahu. Dia belum lepas lagi. Dia kena lepas yang ni dulu. Dia kenal betul-betul isim. Sebab tu mengaji dengan Ustaz Rahim ni, maksudnya dia secara santai, secara anggota apa, ulang. Walaupun dah ini kali kelas yang ke berapa dah? Yang ke-8 ke-9. Lebih paham tu lah. Tapi masih lagi Ustaz sebut apa ni, tajuk-tajuk ataupun bab-bab yang pernah kita mengaji di peringkat awal dulu. Sebab tu bagi mereka-mereka yang ketinggalan satu kelas, dua kelas atau baru nak masuk hari ni, maka dia jangan bimbang, dia jangan takut. Setiap kali kelas kita diadakan, maka Ustaz akan sebut tajuk-tajuk ataupun bab-bab yang kita dah belajar. Jadi masuklah bila pun, dia akan dapat. Dia tak ada istilah ketinggalan. Sebab ada orang dia kata, Allah dah 6 kelas dah, 7 kelas dah, aku dah terlambat, tak payah masuklah.
Tak, jangan guna, jangan guna ni apa ni upaman tu nah. Maksudnya bukan maksud ustaz. Ah, tak apalah tinggal 2 3 kilang pun tak apalah sebab ustaz ingat dia ulang-ulang. Jangan guna yang tu pula nah. Maksud tak setiap kali kelas kita diadakan kita akan sebut apa ni pelajaran-pelajaran bab-bab yang pernah kita belajar sebab antara pelajaran yang lepas dan yang baru dia akan berhubung kait antara satu sama lain. Mungkin ustaz boleh sebut teknik yang ustaz buat ni lah dia lebih kurang sistem ngaji tajwid, ngaji Al-Quran tajwid macam tu je. Kan mengaji Quran tajwid ni bila baca jumpa hukum, kita sebut nama hukum, kita sebut cara bacaan, kita sebut apa harakat, baca lagi jumpa nama hukum. Kadang-kadang berulang. Kalau kita mengaji sampai khatam 30 juzuk, nampak tak kita ulang benda yang sama, betul tak? Ikhfa, izhar, idgham, kan mak lazim, kalimi, mak lazim harfi, kan mak asli. Yang jadi kita ulang-ulang benda yang sama sampai tamat 30 juzuk. Kadang-kadang dekat nak tamat dia pun tanya hukum-hukum ikhfa pun tak ingat lagi, betul tak? Jadi ustaz faham, kita di peringkat awam macam ni, maka kita ustaz rasa teknik yang paling mudah yang ustaz nak guna adalah guna sistem macam ngaji tajwid, Al-Quran tajwid ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan paling kurang akan dapat juga ilmu ni. Maksudnya bila jumpa kalimah, saya sebut dan kita tahu ini isim ke fi'il ke huruf. Jumpa lagi ulang-ulang lama-lama ingat tu. Takkan tak boleh ingat kot eh. Macam hari ni pun dah kita dah masuk surah Al-Ma'un. Nanti surah ustaz ikut turutan tu, tuan-tuan tengok nanti. Lepas Al-Ma'un ustaz naik surah Quraisy, lepas tu Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, itu susunan dia. At-Takatsur, Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah. Sampai habis juzuk amma, lepas tu nanti kita akan pilih surah-surah yang penting. Lepas tu tengoklah macam mana kan. Itu perancangan ustaz lah, mungkin ada perubahan, wallahu a'lam. Okey. Tadi ustaz sebut tiga perkara penting yang kena tahu, iaitu isim. Isim ni iaitulah dia ada tanda-tanda dia. Nak kenal isim ada tanda dia iaitulah mesti berbaris bawah. Kataan tu berbaris bawah. Kataan tu di hujung dia berbaris bawah. Bila berbaris bawah, maknanya itu perkataan isim. Ataupun kataan itu ada alif lam. Ada alif lam. Ataupun perkataan itu ada tanwin. Ataupun perkataan itu ada huruf jar di awal dia. Ini sebut sebagai ulangan yang kita dah belajar. Ataupun kataan itu ada huruf qasam di awal dia. Itu nak kenal isim. Dalam ta'arif dia sebut fal ismu yu'rafu bil khafdi. Dengan bari khafa, bari kasrah. Wa tanwini. Dengan ada tanwin. Wa dukhulil alifi wal lam. Ada alif lam di depan dia. Wa huruful khafdi. Ada huruf khafa yang 9 di depan dia. Kemudian wa hurufil qasami, ada huruf qasam di depan dia. Ada 5 tanda-tanda isim. Tuan-tuan bila baca Quran, jumpa yang tanda-tanda ni pada perkataan, maka itu adalah isim. Ada isim lah. Okay, nanti apa yang saya sebut ni kita akan jumpa dalam kajian kita nanti insya-Allah. Begitu juga fi'il, kita dah mengaji dah. Fi'il ni nak kenal dia beberapa tanda. Iaitulah wal fi'lu yu'rafu, dan fi'il tu dikenal biqad, ada qad. Ada qad. Qafdal di depan dia. Macam qad aflaha. Qad, ada qad di depan. Maknanya aflaha tu adalah fi'il. Apa lagi? Banyaklah dalam Quran bila jumpa qad di depan, maka perkataan selepas tu adalah fi'il. Qad qamati. Macam dalam masa qamat kan? Qad qamati. Maknanya qamati tu adalah fi'il sebab ada qad di depan. Nanti kaji dah. Wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin, ada sin. Ada huruf sin di depan.
Macam saya'lamuna, sayadribuna, saya'rifuna. Ada sin. Maka maknanya selepas perkataan sin tu adalah fi'il. Cuba tengok satu buku. Sayadribuna. Yang mana yadribu tu fi'il. Saya'lamuna. Kataan ya'lamuna tu lah fi'il. Nanti Ustaz tulis. Ustaz sebut dulu lah. Sayaf'aluna. Ada sin. Mana itu adalah fi'il. Kemudian di depan kataan ada lagi saufa. Ada perkataan saufa dalam surah Al-Hajj tu ada banyak lah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Ada perkataan saufa. Bermakna selepas saufa tu ta'lamun tu adalah fi'il. Sebab ada tanda fi'il itu saufa. Nanti kaji dalam Quran eh. Ada sin ataupun saufa, mana perkataan selepas itu adalah fi'il. Saufa ta'lamun, saufa ya'rifun. Macam-macam lah. Saufa yu'azibahum. Saufa yu'azibahum. Selagi akan kami. Saufa nu'azibahum. Kami akan azab mereka. Mana saufa, mana selepas itu adalah fi'in. Okey. Walfi'an yurufu biqa'an wasini wasaw. Watta'i ta'nis sakinah. Dan nak kena fi'in ni ada ta ta'nis. Ta yang berbaris. Ta ta'nis, ta yang berbaris mati. Ta yang bentuk asal. Tapi ada baris mati. Yang berhubung dengan perkataan tu, maka perkataan tu kata fi'il. Contoh macam qamat, kan di hujung ada ta kan, qamat, mana berdirilah ia. Maksudnya perkataan qamat itu adalah fi'il sebab ada ta ta'nis. Itu panggil dia ta ta'nis. Ta memberi maksud mu'annas. Memberi maksud mu'annas. Okey. Okey, berapa dah ha? Biqad wasin wasaufa wa ta'i ta'nis sakinah. Ha, itu di antara tanda fi'il. Dah dua dah kau penting kita kenal. Isim kita kenal, fi'il kita kenal. Kemudian satu lagi itu haraf atau huruf. Huruf ni apa dia? Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalil fi'ali. Huruf ni nak kenal dia lah. Dia tidak ada tanda isim dan dia tidak ada tanda fi'il. Selesai. Nak kenal huruf senang sangat-sangat. Tengok dekat perkataan tu tak ada tanda isim. Tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada baris bawah, tak ada huruf jar, tak ada huruf kosam. Ha, kan? Bila tak ada itu huruf. Contoh macam min. Minun, min. Min fi ila, kan? Ha, dekat perkataan min mana ada alif lam, mana ada tanwin, mana ada huruf, ha, dia sendiri dah huruf jar kan, min. Jadi sebelum ni tak ada min, 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 tak ada. Min saja. Maknanya itu adalah huruf. Al-Quran banyak. Ha? Huruf ni maksudnya, dia kata sendi. Ha, dia kata sendi, dia menengahi antara perkataan isim dengan fi'il ataupun antara fi'il dengan isim ataupun isim dengan isim. Ha. Yang penting dia kata sendi. Dia pengikat antara dua kalimah yang sebelum dan selepas. Nah, itu panggil huruf. Kemudian nak kena huruf, dia tidak ada tanda fi'il. Pada perkataan huruf, macam hal, illa, la. Ha, kan la, la alif huruf. Huruf ni huruf yang ada makna lah. Huruf yang ada makna. La kan la ada makna. La nafi. La nafi, la nahi yang kita belajar tu. Ha, apa lagi yang ada makna? Illa, illa tu huruf, huruf istisna. Wow, huruf wow saja itu huruf, sebab dia ada makna. Okey, dekat huruf-huruf ni yang banyak jenis nama-nama huruf ni, pada dia tidak ada tanda fi'il. Tanda isim pun tak ada, tanda fi'il pun tak ada. Maka dia dipanggil huruf. Tanda fi'il tak ada apa dia? Dia tak ada qad. Tak ada qad. Kemudian tidak ada sin dekat dia. Dan macam huruf min tadi, min. Tak ada sin. Samin. Tak ada. Tulis-tulis terus min je. Tak ada samin. Saufa min. Tak ada. Ha, tulis min terus. Maksudnya, dia tidak ada tanda fi'il. Dia tidak ada tanda. Ha, dia tidak ada tanda fi'il. Tak ada sin. Tak ada saufa. Dan tak ada ta ta'nis. Mana ada tulis? Min, nun, ta, min.
mint, mana ada mint. Tata ni tak ada. Okey. Maknanya huruf ni dia tak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Yang penting ingat tanda isim dan ingat tanda fi'il. Maka itulah huruf. Banyaklah hurufnya, banyak ah, huruf huruf ataf, huruf jazam, huruf istisna, huruf nafi, huruf apa lagi, huruf huruf ataf, macam-macam lah. Baik, itu di antara benda yang kita kena tahu. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Okay, mari kita kaji balik. Kita kaji. Ataupun Ustaz kena tulis balik apa yang Ustaz cakap tadi, secara ringkas. Perlu tak Ustaz tulis? Secara ringkas je. Perlu kan? Okay, tengok ke depan. Secara ringkas je. Mari Ustaz sambung balik surah Maun. Ya, apa yang Ustaz cakap tadi ialah isim tu tanda dia ialah tanda dia ialah baris kasrah. Ada ada baris kasrah di bawah. Contoh macam Badri. Badri. Badri mana? Bulan. Ini ada baris bawah. Baris bawah, Badri, maksud Ustaz yang baris bawah ni lah ni. Badri. Itu contoh, banyak lagi contohnya macam dia, banyak lagi. Kemudian nak kena isi ialah ada alif lam. Ada alif lam di depan. Contoh dia macam al. Al-Quran. Bolehlah Al-Quran. Tak kira nak baca apa di hujung, tak kisah. Yang penting ada alif lam. Ini adalah contoh isim. Banyak dalam Quran. As-sama, al-ardu, al-insan, itu semua itu isim. Satu contoh cukup mewakili contoh-contoh lain. Kemudian yang Ustaz ajar tadi, nak kena isim juga ada huruf khafat. Ada harful khafdi atau huruf jar, samalah. Huruf khafa atau huruf jar sama. Boleh sebut huruf khafa, boleh sebut huruf jar. Itu contoh dia seperti min yang saya katakan tadi. Dalam Quran kalau dia tak bersambung dia tulis min. Kalau dia bersambung dia akan hidupkan baris ini. Dia akan jadi minal, kan? Apa-apalah minal, minal dunia contohnya, minal dunia contoh. Nanti duk cari pula mana min, tak ada lah Ustaz min, dia ada mina, mina memang ada mina sebab sambung dengan Islam. Tapi hakikatnya memanglah min, oleh kerana dia sambung dengan kata ni mina, minal dunia. Asalnya min, okay, selesai. Anak ni bagi huruf jar. Banyak tak huruf jar? Banyak. Min, ila, an, ala, fi. Dan yang berikutnya adalah yang kita belajar. Iaitulah ada huruf qasam. Huruf harful qasami. Iaitulah contohnya seperti wallahi ataupun wadduha. Yang depan-depan tu adalah huruf qasam. Huruf sumpah. Kita dah belajar ni, ini ulangan. Apa yang Ustaz cakap tadi, inilah benda dia. Depan tu maknanya huruf qasam. Huruf qasam ni huruf sumpah. Allah sumpah maknanya demi. Wallahi demi Allah. Wadduha demi waktu duha. Walfajri demi waktu fajar. Walasri demi masa. Itu semua huruf sumpah. Isim? Jelas tak jelas tentang isim? Ya, nanti boleh salin elok ah. Salin elok dan ingat jelah.
Okey, saya nak tanya jelas tak tentang isim? Saya nak bagi nak ringkaskan tentang fi'il pula. Jelas. Jelas, okey. Oh, jelas. Ustaz padam dulu lah, padam. Kemudian Ustaz tulis yang fi'il pula. Yang penting tuan-tuan puan kena ulang gaji lah, ulang gaji itu yang penting. Okay, selesai tentang isim. Okay, seterusnya yang kita yang Ustaz sebut di awal tadi ialah tentang fi'il. Fi'il ada tanda qad di depan dia qad. Qad. Qaf dan qad. Qad ni mana sesungguhnya? Dulu Ustaz dah terang qad ni mana litahqiq, mana sesungguhnya. Contohnya macam qad aflaha. Qad aflaha. Ada sama lagi kan? Qad aflaha al-mu'minun. Surah mu'minun kan? Okay. Bila ada qad, maknanya perkataan ini adalah perkataan fi'il. Sebab dalam tajuk fi'il. Qad ditahqiq mana sesungguhnya. Qad aflaha. Sesungguhnya telah berjaya lah orang-orang mu'min. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka mereka itu khusyuk dalam solat mereka. Tapi tak apalah, kajian berikutnya jangan lagi. Yang penting kenal bila ada qad, makna kata ini adalah fi'il. Selesai. Mudah sangat kita bagi kan. Okay, nak kenal fi'il lagi ialah ada sin. Ada sin di awal seperti contoh saya'lamun. Mana buat sin? Saya'lamuna. Belum. Okey. Sin ni, inilah sin yang depan ni. Sin ni tanda fi'il. Dia kena terjemah selagi akan ya'lamu mana apa? Ani selagi akan mengetahui dah mereka itu. Saya alamun selagi akan mengetahui lah mereka itu. Sebab ada sin. Itu juga perkataan yang saya teribun selagi akan dipukul kerana itu. Saya arifun selagi akan mengetahui lah mereka itu. Ikutlah apa-apa perkataan fi'il yang kita letak sin, kita terjemah mana selagi akan. Sini tanda bagi fi'il. Selesai. Kemudian kita baca tadi. Setiap ni saya jatuh contoh ya. Kena fi'il lagi ialah ada saufa. Saufa. Saufa pun makna selagi akan juga. Dia sama. Apa perbezaannya? Perbezaannya ialah sini ni memaksud masa yang hampir. Sini mana selagi akan itu maksud masa yang hampir. Tapi kalau saufa masa yang jauh. Masa yang jauh. Sebab tu dalam Quran saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun maksudnya selagi akan dia mengetahui masa yang jauh di akhirat nanti. Contohnya saufa ta'lamuna samalah. Tidak bah sampah. Saufa ta'lamun masuk selagi akan mengetahui bila tu di akhirat nanti masa yang jauh. Mari sawa. Itu adalah tanda isim memberi masuk masa yang jauh. Selagi akan mengetahui bila di akhirat nanti. Alhaf mutakasur hatta zutul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ingat dia selagi akan tahu. Satu hari nanti itu di akhirat nanti. Ada kisah dah bacaan kisah. Buatlah contoh pun. Saufa tadribun, saufa ya'rifun. Saufa pun. Macam-macam fi'il kita boleh gabungkan dengan saufa. Kemudian nak kenal fi'il juga lagi. Ada ta ta'nis. Boleh kat mana ni? Dah penuh. Tak tahu bawah ni. Tak tahu bawah ni. Tak tahu bawah ni.
Okay, nak kenal fi'il juga ada ta'nis. Ta'nis tu. Atau balik mati. Tak balik sukun. Contoh macam qamat. Qamat. Dia qamat. Qamat bermaksud dia telah berdiri. Contoh bagi qalat. Sama lah mana-mana perkataan yang berhubung dengan ta ta'nis itu dipanggil fi'il. Qalat. Ia telah berkata. Ia ni siapa? Seorang perempuan. Kalau ada perkataan yang berhubung dengan ta ta'nis bermaksud itu merujuk kepada mu'annas. Sebab tu kalau dalam hadis Nabi dalam sebut An Aisyah radhiyallahu anha sampai tengah-tengah tu qalat telah berkatalah ia. Kenapa ada perkataan qalat? Sebab itu merujuk kepada Sayyidatina Aisyah sebab dia perempuan. Kata qalat. Kalau An Abi Hurairah radhiyallahu anhu macam-macam kemudian qala telah berkata ia. Sebut qala sebab merujuk kepada Abu Hurairah dia lelaki. Begitulah cara penggunaan kalimah. Kalau untuk perempuan qalat, kalau untuk lelaki qala. Ha, macam tu lah. Baik, ini tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu bil qad was-sini was-safa wa ta'nisi sakinah. Okey. Kalau yang belum salin, tak ayu sat padam, sat tulis apa yang saya sebut tadi itu huruf pula. Tadi ta tu ta mafutah ke ta biasa? Ta ta'nis. Ta marbutah lain. Ta marbutah dia dia boleh duduk pada isim ta marbutah. Ta marbutah ni kalau kita waqaf dia dia bunyi ha. Jannatun. Jadi jannah boleh. Kita tak tukar huruf, tukar bunyi je, tukar bunyi. Ayat Quran, huruf Quran tak boleh tukar. Tak boleh tukar jadi huruf A tak boleh. Cuma tukar bunyi boleh. Jannah. Baqarah. Sayyarah. Kan? Itu semuanya ta marbutah. Ta yang bulat tu. Ta yang bulat ataupun ta yang macam macam kepala kan? Tu. Itu dipanggil ta marbutah. Kalau ta yang bentuk asal terbuka tu ada titik, itu dipanggil ta ta'nis, ta yang asal. Okey. Dah siap tentang fi'il? Barulah Ustaz tulis tentang huruf. Habis ni baru kita kaji balik surah Al-Ma'un. Okay. Habis tentang fi'il. Salah semuanya adalah nota ni. Okay, seterusnya Ustaz nak terang tentang huruf. Lepas tu tak ulang ini sebab benda ni penting lah. Kalau selesai yang ni, insyaAllah dia akan mudah memahami pada perbahasan yang seterusnya. Huruf. Dia panggil harfun. Harfun boleh, huruf boleh. Atau haraf. Haraf. Ya. Nak kenal huruf, nak kenal haraf, iaitulah tak ada isim. Senang saja. Tanda tak ada, cuma kita kata COVID dalam. Tidak ada. Bagaimana? Tanda isim. Tidak ada. Tuli Rumi, Tuli Jamilah. Tidak ada. Tidak ada tanda. Tapi takut. Tidak ada tanda isim. Isim selesai. Dan tidak ada tanda fi'il. Fi'il sama aja. Tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Mudah saja. Tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Maka itulah huruf. Contoh dia seperti min. Min ni bagi huruf sebab mana ada tanda yang kita bilang tadi, tak ada. Ila. Mana ada tanda isim, tanda fi'il, tak ada. Terus mewakili huruf jar sampai 9. Kalau yang lain pula seperti huruf istifham kan, hal.
Hal dalam Quran sebut hal adullukum ala tijarah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum tunjikum min azabin alim. Allah ada. Adakah ya ayyuhallazina amanu wa ayyuhal mu'minun hal adullukum, adakah aku nak tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang untung, iaitulah iaitulah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul dan berikutnya. Maksudnya hal ni dia panggil huruf istifham. Ada tanda isim tak dia? Tak ada tanda isim. Mana ada? Di dalam tak ada tanwin, tak ada balik bawah, tak ada. Semua tak ada. Huruf jar tak ada, huruf khafat tak ada. Ini huruf kosar tak ada. Maka itu huruf. Huruf apa? Huruf istifham. Huruf istifham ni mana yang saya ajar dulu, itu huruf untuk tanya. Hal, adakah? Minggu lepas kita belajar lagi. Pada ingat tak? Hamzah. Hamzah pun istifham. Ada tanda isim tak? Tak ada. Tanda fi'il tak ada. Jadi dia panggil huruf istifham. Huruf tak tuntut tanya, tuntut faham. Itu sebab tu nama dia istifham. Tuntut faham. Banyak lagi huruf. La yang kita belajar minggu lepas ingat tak? La. La mana? La nafi ataupun la nahi. Maknanya? Ronafi mana menidakkan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang lain semua melainkan Allah. Itu la nafi. Kalau la nahi, la cegah. La tadrib. Jangan kamu pukul. Kita dah baca dulu baru. Kena ingat kan? La tadrib. La tansur. La tansur. Semua la, la nahi. La mana, la mana larang. Okay. Banyak lagi ya. Huruf waw, waw huruf ra'ataf, waw ra'ataf mana dan ini ustaz ada contoh-contoh dan banyak lagi lah yang lain, ini sebagai contoh saja kan? Okey, habis tentang ringkasan yang ustaz cakap dari awal tadi sampailah ustaz dah tulis, ustaz harap tuan-tuan boleh fahamlah kan? Baik, kita lihat balik dalam surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ajma'in. Baik. Ara'aital ladzi tu dia panggil huruf istifham yang kita kaji tadi. Ini ringkasan sampai sambungan ni baru saya laju eh. Baru saya slow. Tu dia panggil istifham, kita dah belajar. Ara'ai asalnya ra'a, kita dah belajar nah. Ra'a tu dia panggil fi'il. Kenapa sekarang ni tulis ro'ai? Sebab dia nak sambung dengan ta. Sebab tu jadi ro'ai. Asal bentuk dia ro'a yang ustaz ajar minggu lepas tu. Tengok balik. Nota yang lepas. Iaitu selepas hamzah tu dia ada bentuk ia. Ia yang tak ada baris tu. Dia panggil ia huruf ilat. Ia yang tak boleh berbaris. Ro'a. Ro'a mana lihat. Ta domi rofa' mana engkau. Dia khitab pada Nabi Muhammad. Dalam Quran, kalau ayat Quran tu dia menggunakan dhamir khitab, itu maknanya dia tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah kata ra'aita, Allah kata ka kan, minka daripada engkau, maksudnya Allah telah tujukan kepada Nabi Muhammad. Pak Al-Quran ditujukan kepada Nabi Muhammad, dikhitabkan kepada Nabi Muhammad. Tapi pengajaran dia adalah untuk kita semua macam tu nak. Allazi isim mausul, kita dah belajar. Isim mausul ni dia pengikat antara keadaan sebelum dan selepas. Dia terjemah makna yang. Dia mengikut kisah tu lah. Kalau cerita tentang Tuhan, kita terjemah Tuhan yang. Kalau cerita apa-apa, maka terjemah dengan yang. Macam tu. Dia pengikat antara sebelum dan selepas. Isim mausul. Yukadzibu tu fi'il sebab ada ya. Asada kadzaba. Asada kadzaba. Tapi sekarang ni ada syaddah, itu memberi masuk lebih mendalam, lebih penekanan lah. Sebab tu perkataan fi'il, kalau tak ada syaddah, itu perkataan yang memberi masuk biasa. Dan kalau kadzaba, mana dusta. Kalau kadzaba, itu memang kaki pendusta. Memang bukan benar-benar dusta tu. Macam tu. Dia beri masuk gitu. Dia beri maksud lebih mendalam.
Jadi itu fi'il mudhari' sebab ya yang ustaz ajar tu. Okey, tak apa. Fi'il mudhari' kita dah tahu memberi maksud sedang berlaku ataupun akan berlaku. Itu semua ustaz dah ajar dah. Tuan-tuan ingat balik. Ada 14 semua senarai dia daripada mufrad sehinggalah tasniah dan jamak. Semua kita dah susun hari tu nah. Mufrad, tasniah, jamak. Untuk ghaib, untuk ghaibah, untuk mukhatab, untuk mukhatabah, untuk mutakallim wahdah, untuk muazzim nafsah. Semua tu saya sebut mengikut susunan fi'il yang 14 tu. Cuba tengok saya ulang balik. Ya. Yang tiga yang pertama tu untuk ghaib. Mufrad ghaib, tasniah ghaib, jamak ghaib. Tiga yang berikutnya, mufrad ghaibah, tasniah ghaibah dan jamak ghaibah. Tiga yang berikutnya, apa barah? Tiga yang berikutnya, mufrad mukhatab, tasniah mukhatab, jamak mukhatab. Dan tiga berikutnya lagi, iaitulah mufrad mukhatabah, tasniah mukhatabah, jamak mukhatabah. Dan dua lagi tu, dua yang terakhir tu, okey sebelum tu, yang satu tu ialah mutakallim wahdah dan yang terakhir adalah muazzim nafsah. Tentu nak kena ingat perangkaan tu, barulah boleh tahu dia punya kedudukan yang sebut 14 tu. Itu pecahan daripada fi'il mudhari'. Fi'il madhi pun sama juga, pecahan dia 14 sama. Okay, tak apa, tinggalkan itu. Seterusnya biddin. Biddin tu ada ba huruf jar. Ba tu huruf jar. Ba tu lah yang huruf jar yang ada makna. Tak ada contoh ya. Jadi ad-din tu adalah isim sebab ada huruf jar di depan atau huruf khafad. Fadzalika fa tu. Fa untuk mula. Baik, boleh boleh kuat. Ya. Azibu tu Ustaz. Aha. Tanda depan tu sebab apa ditandakan depan pula? Okey. Ha. Okey, minggu lepas kita dah huraikan ya, tentang fi'il yang bina ma'ruf dan juga bina majhul. Kalau fi'il yang mula dengan dhamma awal, kasrah sebelah akhir itu memberi maksud fi'il tu bina majhul, memberi maksud pelaku dia disembunyikan. Yukadzibu mana? Didusta. Orang yang mendusta. Mana pelaku dia disembunyikan. Macam yudrabu, ayudribu, dipukul. Orang yang memukul tu disembunyikan. Siapa dia pukul tak tahu. Yu'idu, dijanji. Orang yang berjanji tu tak tahu siapa dia. Macam ni lah, yukadribu. Orang yang dusta tu disembunyikan. So maknanya fi'il yang mula dengan dhamma awal, kasrah sebelah akhir, dia panggil fi'il bina majhul. Itu kalau fi'il mudhari' sama lah. Dhamma awal, kasrah sebelah akhir. Fi'il madhi pun sama. Kalau mula dengan dhamma awal, kasrah sebelah akhir, dia terjemah makna di, imbuhan di. Minggu lepas kita dah baca lah. Macam dalam Quran, kutiba. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alaladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba difardukan, ditetapkan, diwajibkan ke atas kamu. Siapa yang mewajibkan? Siapa yang menetapkan tu? Allah. Oh, sebab tu kataan tu kutiba fi'il madhi dhamma awal kasrah sebelah akhir, mana Allah sembunyikan yang memfardukan siapa tu, iaitu Allah. Kutiba alaikumus siyam. Macam tu. Nanti jumpa lagi yang Quran. Kutila, dibunuh. Kutilah. Siapa yang bunuh? Si pembunuh dia disembunyikan nama dia. Macam nanti jumpa insyaAllah. Jangan bimbang. Seterusnya fadzalika fatu faul faul fasiah fa yang untuk permulaan fa mana maka zalika zalika tu dipanggil isim isya isyarah kita dah belajar kan si isyarah zalika tu memberi maksud yang jauh, yang jauh tapi kalau kita bahas satu-satunya itulah zalika ni isim isyarah yang jauh, yang jauh nampak tapi tak boleh sentuh sebab dia agak jauh.
Tapi kalau guna haza atau hazihi, itu isim isyarah yang dekat. Itu semua ustaz dah huraikan lepas. Ha? Okay. Zalika isim isyarah mana? Maka demikian itu. Alladhi isim mausul. Yadu'u fi'il. Fi'il sebab ada ya. Dia asal pada da'a yadu'u. Da'a yadu'u. Kan? Itu orang yang mengherdik. Yadu'u mana mengherdik. Kan? Ada ya bermaksud perkataan tu fi'il mudhaf. Mudhari' ni boleh masuk dua masuk. Pertama sedang berlaku, yang kedua akan berlaku. Jadi kita tengoklah situasi ayat tu nak mana sedang ke nak mana akan berlaku. Di sini maknanya yang akan berlaku lah, maksudnya orang-orang yang mengherdik anak yatim. Siapa-siapa yang mengherdik anak yatim itulah pendusta agama. Macam tu. Ataupun dia sedang mengherdik. Jalan mana-mana tengok. Ada orang mengherdik anak yatim. Nampak dengan live, dengan mata kita nampak. Oh, Masya Allah, dia herdik anak yatim kan. Caci maki anak yatim. Cakap yang bukan. Sehingga dia menangis. Tak terkata apa. Tak boleh jawab dengan perkataan orang cakap kat dia. Kamu ni gitu, gini, gitu. Kesian. Jadi mana tu? Mereka masuk orang mengherdik anak yatim. Ataupun akan datang dia mengherdik lagi. Maknanya itu masuk fi'il mudhari'. Wala. Wa tu. Mana wa tu mana? Dan. Dan. Wa huruf. Ha? Wala. La tadi. La bagi huruf. Huruf nafi. Bukan? Ada. Dan tidak. Huruf nafi ya. Huruf nafi. Betul. Dan tidak mendorong. Wala yahudu dan tidak mendorong. Yahudu tu fi'il mudhari'. Sebab ada huruf ya. Ada huruf ya. Kita buat. Ala tu bagi huruf jar. Tu'ami tu isim. Tu'ami tu isim. Sebab ada baris bawah. Ada tu'ami isim. Baris bawah. Kebetulan pula ada ala. Ala tu yang menyebabkan dia macam mi. Kalau tak ada ala, tak ada perkataan selepas dan sebelum, dia boleh. Dia macam tu'amun. Boleh je. Tapi oleh kerana ada perkataan sebelum, ala pula tu huruf jar, maka kena macam mi. Tak boleh macam tu'ama, tu'amu. Tak boleh. Tu'ami. Kemudian sambung dengan alif lam lah. Baca tu'amil macam tu. Al-miskin pun isim sebab ada alif lam. Biar kita kenal satu-satu macam kita ngaji tajwid. Tajwid kan kita kenal kan? Ikhfa, idgham, izhab, rotafkim, rotarqi. Macam tu lah guna sistem tu. Tak perlu pening-pening nak hafal sampai macam mana nak ingat ni, nota-nota semua. Jangan. Kita biar kita buka Quran, kita boleh tahu. Tutup Quran, bukan tutup Quran langsung lupa lah. Maksudnya, bila buka tahu, bila tutup tu taklah lupa semua. Baik lah. Ini kaedah yang paling senang lah. Kalau nak mengaji, cara macam ustaz mengaji, lain. Cara ustaz mengaji lain. Ustaz mengaji kena hafal. Kena hafal yang tadi tu, tarikh tu. Kena hafal. Fal ismu yu'rafu bil khafdi watanwini wa dukulil alfi wallami wa hurufil qasami bayal waw wal waw wattahu wal fi'lu yurafu bi qad wassini wa safa wa ta'itani si sakinah wala harfu ma la yasluhu ma'ahu dan ismi wala lil fi'li. Ustaz kena hafal dulu. Ustaz hafal dulu macam apa burung kakak tua. Tak tahu apa ustaz hafal. Dulu. Guru ustaz kata hafal, hafal. Tak hafal, tak ingat, kena berdiri tak kursi. Bagi pulang dalam setengah jam hafal tak kursi. Tak ingat juga, dia rotan, dia jibai. Tak ingat lagi, dua kali rotan. Macam itulah ni. Tapi bila dah boleh hafal dah ingat, tak tahu benda apa yang dia hafal tu. Dia tak pun guru tak pernah berhurai. Dia tak pernah. Dia tahu peringkat itu hanyalah perlu ingat matan dulu, ingat dia punya tarikh-tarikh dulu. Faham kemudian. Tapi sistem yang ustaz ajar sekarang ni hafal tak kena, apa pun tak kena. Berdiri tak kursi lagilah tak kena. Kan? Jadi sistem ustaz ajar sekarang ni terus buka Quran dan terus tengok kalimah dan tahu nama-nama dia dan terus faham. Masya-Allah syukran. Baik. Utama-utama muslim-muslimat yang dirahmati Allah nah. Seterusnya. Baru masuk sambungan kita hari ni. Tu dia punya lama. Berapa minit dah sampai situ tu? Hampir
45 minit baru nak sampai sambungan. Masya-Allah. Yang tadi tu semua yang ulangan-ulangan je. Okey, sambung. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, maka. Fa tu? Fa mana maka? Fa huruf lah, huruf. Sebab dia ada makna. Bila satu huruf walaupun ada makna, dia mana dia panggil huruf. Huruf ni adalah huruf yang ada makna. Huruf yang ada makna. Sebab tu dia dalam perbahasan nahwu sorong ni dia panggil. Dia kata bahagian-bahagian kalam ni dia ada tiga, iaitu yang kita sebut tadi isim, fi'il dan huruf. Huruf ni yang ja'ali maknan, huruf yang ada makna. Dalam bahasa Arab dia ada tiga bahagian tadi yang Ustaz urai tadi, itu isim, fi'il, huruf, iaitu huruf yang ada makna. Bahasa Arab disebut ja'ali maknan. Wal harfu ja'ali maknan. Huruf yang ada makna. Huruf yang ada makna. Kalau huruf tak ada makna, itu bukan huruf. Kalau dia kena bergabung dua huruf, itu pun baru panggil huruf. Kalau satu huruf ada makna, itu pun huruf. Gabung dua huruf ada makna, itu pun huruf. Kalau tak ada makna macam si. Sin ya, sin. Sin pada bawah si. Si satu huruf tak ada makna. Tak tahu makna apa. Apalagi yang ada, yang satu huruf tak ada, tak ada makna. Mi, mi. Huruf mi pada bawah mi. Tak ada makna. Dia macam tu. Kalau yang satu huruf macam ka. Kaf pada atas, mana seperti, itu bawah huruf ada makna. Lam, lam dari bawah, li. Li mana bagi atau untuk. Ya, itu ada makna, itu huruf. Fa yang sekarang ni. Fa ada makna. Itu panggil huruf. Sebab mana maka. Wow, wa ada makna, satu huruf. Mana dan. Itu huruf. Macam itulah perbahasan huruf. Pastikan ada makna, itu bermakna huruf. Ini rosaklah. Tak, di dalam. Dalam perbahasan apa ni, nahwu dan sorak ni, kunci bahasa Arab ni, bila satu huruf ada makna, itu dia panggil huruf. Tentang huruf hijaiyah tu memang huruf lah. Kalau huruf apa pun, satu huruf tu memang huruf. Kalau huruf hijaiyah. Tapi ini maksud dalam bab perbahasan nahwu sorak ni, satu huruf yang ada makna, itu huruf. Dua huruf yang ada makna, itu huruf. Selesai. Fawailun. Wailun tu kalimah? Kalimah isim. Sebab apa kalimah isim? Tanwin. Alhamdulillah, sebab ada tanwin. Wailun isim, isim. Lil musallin. Lil musallin tu kalimah apa? Ada huruf, ada huruf ja kat depan dia. Isim. Isim. Tu kalimah isim sebab ada huruf, ada huruf ja kat depan dia, huruf khafat, lam tu. Lam mana bagi yang saya sebut tadi? Musallin dia panggil isim. Musallin ni isim apa? Isim fa? Isim fa'il. Musallin. Orang-orang yang solat. Orang yang solat ni boleh masuk. Orang yang solat, orang yang melakukan perbuatan solat, itu panggil isim fa'il. Isim fa'il. Dia ada dua jenis. Pertama, isim fa'il, mana orang yang melakukan perbuatan. Yang satu lagi isim maf'ul, iaitu orang yang terkena perbuatan. Ingatlah tu, semua benda-benda penting nak kena ingat tu. Isim fa'il maksudnya nama orang yang melakukan perbuatan. Isim maf'ul iaitu nama orang yang kena perbuatan. Nanti kita akan belajar nak belajar lagi apa dia isim fa'il, iaitu orang yang melakukan perbuatan solat. Isim maf'ul, orang yang kena solat. Maksud macam mana tu orang yang kena solat tu? Maknanya dia disolatkan. Ha, macam itulah. Ha, orang, jenazah, jenazah mana disolatkan. Itulah. Simafun. Ha, jenazah tu mana disolatkan kepada dia. Kalau ambil contoh lain, pukul, pukul. Kalau orang yang mukul, orang yang pegang tukul, pegang kayu, tu orang dia panggil isim fa'in, orang yang pukul. Kalau orang yang kena pukul, tu orang yang kena kat belakang itu, depan, 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 itu itu menjadi maf'un, orang yang kena perbuatan tu. Sebutlah contoh apa pun. Orang yang melihat, orang yang melihat ni kita lah melihat.
Kita melihat, memandang ke depan kan, melihat sesuatu. Yang kena lihat, yang kena lihat tu tak kira benda apa pun. Itu dipanggil yang kena lihat. Isim maf'ul ni ialah sesuatu yang kita lihat tu. Begitulah contoh-contoh apa pun sama. Ada isim fa'il dan ada isim maf'ul. Okey. Fawailul musallin. Maka celakalah orang-orang yang solat. Jangan berhenti kat situ lah. Kena sambung cepat-cepat. Nanti salah faham pula. Solat pun celaka juga. Tak. Alladzina. Sebab tu ada setengah ulama dia kata jangan berhenti. Fawailul musallin alladzi. Dia kena sambung. Sebab takut makna terputus. Jangan bila baca sampai kat situ. Fawailul musallin. Allahu Akbar. Jangan, jangan, jangan. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh wafah kat situ. Tunggu sambung. Tak boleh. Dia kena sambung. Sama ada sambung cepat ataupun sambung terus. Fawailul musallin alladzina. Ataupun fawailul musallin alladzi. Cepat-cepat. Supaya makna tu bersambung dengan cerita yang diketengahkan. Alladzi isim mausul. Isim mausul. Ada tuan-tuan ada semua ada lagi ya? Kan ada senyap ni? Ada, Ustaz. Syukur. Kadang-kadang nak dengar suara juga, tapi bila buka suara, dia macam bunyi bising pula kan? Jadi macam tu. Diam tu tengah menulis lah. Ya? Yang dekat diam tu tengah menulis. Oh, tengah menulis. Jangan-jangan diam-diam letak pantai sebelah. Ya, sibuk menulis, Ustaz. Oh, sibuk menulis. Okay, Alhamdulillah. Kan? Ya. Ustaz, tanda... apa tu fawailul lil musalli tu ada wakaf ke kan? Kalau kita kena sambung juga lah sat ya antara allazi tu musallin alladhinahum ni kalau tanda wakaf kenapa tanda wakaf tu sat itu antara ayat dengan ayat tapi ada perbahasan dalam bab qiraah apa semua dia kata elok sambung sebab nak menghubungkaitkan makna tu supaya kata apa makna tu lebih yang kata apa lebih lebih dipahami lah sebab fawailul musallin maka celakalah orang yang solat. Baik, terkejut dengar ah. Sebab tu nak kena sambung cepat-cepat supaya makna dia kita lebih faham apakah yang dimaksudkan tu. Maka celakalah orang yang solat iaitu orang yang lalai. Tu dia yang hubungan rapat itu iaitu orang yang lalai terhadap solatnya. Bukan orang solat tu lalai. Celaka maksudnya dia solat tapi lalai. Sebab tu fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Bila sambung sekali tu? Boleh tu. Terkejut Ustaz. Baik, bila sambung tu maksudnya barulah kita boleh faham dengan cepat. Baik. Sebab tu dalam Quran kadang-kadang dia ada alif kecil lah sebab dia nak jaga dari segi kefahaman tu lah supaya kefahaman kita tidak terlari jauh daripada masuk ayat yang sebenar. Sebab tu didarang kita waqaf, kita kena sambung terus macam tu. Baik. Alladhi isim mausul. Hum, dia panggil isim apa hum? Domir. Hum isim domir. Isim domir. Sebab tu saya kata, mengaji macam Ustaz ni lah secara macam tajwid je. Jumpa perkataan, sebut nama-nama dia. Hum isim domir. Isim domir ada 14? 14. Ada 14. Ya, 14. Sama banyak macam fi'il. Macam fi'il madhi, fi'il mudhari. Cuba kita sebut perlahan-lahan. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Senang je. Atau tiga-tiga. Tiga-tiga. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna ana nahnu. Ha tengok ustaz sampai naik jari-jari ni kan. Punya nak bagi tuan-tuan faham kan. dah macam-macam dah bersilap apa semua dah macam-macam jadi ni. Okay, baik. Tak apa, yang penting ilmu ni sama-sama kita dapat. Sama-sama kita baca Quran faham. Sama-sama kita tahu ilmu ni insya-Allah. Bahkan itulah saham tu ustaz nanti di sana. Insya-Allah nah, baik. Okey, tiga-tiga nah. Huwa huma hum ini untuk lelaki. Hiya huma hunna untuk perempuan. Anta antuma antum untuk lelaki balik. Anti antuma antuna untuk perempuan. Ana untuk lelaki dan perempuan. Nahnu untuk lelaki dan perempuan tapi
au mu'azzim nafsa untuk ataupun untuk membesarkan diri. Ini semua kita dah dah bincang dah. Mu'azzim nafsa ni hanya untuk Allah, untuk Allah, membesarkan diri, membanggakan diri untuk Allah. Sebab tu Allah kata nazzalna, kami turun. Nu'azzibhum, kami azab. Apa lagi? Kami, kami itu mana Allah lah. Allah dia boleh sebut kami sebab dia nak membanggakan diri dia. Dia nak menyatakan diri dia hebat. Sebab tu Allah kata inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dhikra, sesungguhnya kami, kamilah yang menurunkan peringatan. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga peringatan tersebut, yang menjaga Quran. Itu satu penegasan yang Allah kata sesungguhnya kami, kami. Allah tak ramai kan kami-kami itu? Tak. Allah nak menyatakan dia hebat, dia maha kuasa, dia maha. Sebab tu dia boleh guna kata kami. Sebab dia nak membanggakan diri dia. Bagi Allah, dia boleh untuk mu'azzim nafsah, membanggakan diri dia. Tapi kalau untuk kita, kita kalau sebut kami, mana kita mewakili kawan-kawan kita. Kita seorang sebut, tapi mewakili kawan-kawan kita yang ramai di belakang. Itu kami, kami. Tapi kalau seorang cakap kami, tu pelik. Tu pelik. Kita tu sama lah. Kita, kami tu, cuma perbezaan sebutan bahasa. Tapi itu boleh masuk kami. Dia sebut kita, kita, yang mana dia mewakili kawan-kawan yang lain. Tapi ada negeri sebut kami, tapi dia seorang. Itu tentang tentang sebutan setempat begitu. Tak apa. Dalam bahasa Arab dia sebut an-nadir kal-ma'dum. Kalau sesuatu benda tu sikit, seperti mana tiada. Boleh faham maksud Ustaz? Ta'rif umum sebut kami ni ialah ramai. Tapi dalam dalam ta'rif tu, ada kelompok yang memang cakap kami, tapi dia seorang. Jadi kelompok yang sedikit itu tidak boleh menjadi sebagai satu ta'rifah yang umum. Dia cuma dipanggil an-nadir kal-ma'dum. Benda yang sedikit seperti mana tiada. Boleh faham maksud tu? Itu dia masuk kaedah usufi tu, usufi. An-nadir kal-ma'dum. Benda yang sedikit tidak boleh menjadi rujukan, tidak boleh menjadi satu ta'rif umum. Kena pakai yang asal tadi ialah kami tu mana ramai. Tapi walaupun ada setengah negeri dia kata kami tu, guna bahasa untuk membahasakan diri dia, kami, kami datang, padahal ada seorang. Maka orang Iban, Ustaz. Ya? Orang Iban. Orang Iban. Kami, kami, kami. Kan dia kata kan. Betul tak? Kita. Kita pada dia seorang. Tapi itu mana di kelompok dia, di setempat dia, maka itu tidak boleh menjadi tarikh umum. Tarikh umum kami, kita ni lah ramai. Tapi kalau ada macam tu, maka itu sebagai an-nadir kal-ma'dum. Benda yang jarang-jarang ada, jarang-jarang berlaku, seperti mana tiada berlaku. Allahu Akbar. Boleh semua? Allah. Konok ngaji duduk rumah masing-masing nak ada teh lagi, kodok tepi lagi, kacang lagi. Alhamdulillah. Kan? Tengah mengaji ngap-ngap, ustaz tanya tak jawab. Kan? Tak ustaz, tak makan tak pun. Oh, tak makan. Belum minum pagi pun. Kesian. Ni ustaz tanya Fik Madi berapa senyap, dia rupanya duduk makan. Fik Madi berapa senyap, dia kata tak apa, kawan-kawan jawab. Aku lek je makan kan. Amin tu baik. Baik. Seronok ngaji santai-santai ni. Baik. InsyaAllah. Ada berapa orang yang ikut hari ni? Saja nak tahulah. Ada 49. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Mana yang mungkin yang peserta-peserta yang minggu lepas masih ada kan? Ada. Alhamdulillah, syukur. Insya-Allah. Jadi banyak lah. Dengan pasangan Ustaz. Berpasangan. Mana ya, double tu? 49 double 2 lah. Iyalah. Betul lah. Ya. Betul Ustaz. Ya. Syukur Alhamdulillah. Jadi Ustaz harap jangan syahid di pertengahan jalan. Macam Ustaz sebut tadi. Ustaz sebut. Esok boleh menebas. Macam Ustaz kata, walaupun dia ketinggalan satu kelas, dua kelas, jangan risau. Dia akan jumpa juga. Dia akan jumpa. Bahkan orang yang baru masuk pun atau pertengahan ke apa, insyaallah dia boleh boleh challenge yang kawan-kawan yang dah lama mengaji, insyaallah, dengan syarat bersungguh-sungguh. Dengan syarat apa dia? Kena basuh, tak nak masuk-masuk macam tu. Basuh dulu, tak nak masuk. Jangan bercakap begitu nah, maksudnya
dia mesti masuk walaupun ketinggalan. Sebab dia kata kawan dah masuk lama dah, aku tak masuk-masuk. Biarlah, malah masuklah sebab dah ketinggalan. Jangan. Kalau dia nak sangat, dia masuk. Jangan risau. Walaupun dia ketinggalan, tapi bila dia ada kesungguhan, insyaAllah dapat. Pepatah Arab sebut, manjadda wajada. Siapa yang berusaha, pasti dapat. Manjadda wajada. Siapa yang berusaha, pasti dapat. Oh, boleh ingat tu. Pepatah Arab tu, bukan hadis tu. Manjadda wajada. Siapa yang berusaha, pasti dapat. Pepatah Arab sebut lagi. Ijhad wala taksal wala takuna ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu wal liman yatakasalu. Ijhad, bersungguh-sungguhlah. Wala taksal, jangan malas. Wala takuna ghafila, dan jangan jadi orang yang lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasalu, maka akan timbul penyesalan pada orang yang malas. Itu semua pepatah Arab yang boleh menaikkan motivasi kita, menaikkan semangat kita. Ijhad wala taksal wala takuna ghafila fanadamatul uqba liman yatakasalu. Kalau tanya ustaz, macam mana ustaz boleh ingat tarikh-tarikh apa ni, kata-kata pendek semua tu, macam mana ustaz? Ustaz guna kaedah nahwu sharaf. Ustaz bukan belajar cakap Arab, ustaz bukan belajar apa semua dah. Ustaz guna kaedah nahwu sharaf untuk susun kataan tu dan boleh ingat dengan mudah, insyaAllah. Hadis-hadis pun kalau kita ingat kaedah ni, kita boleh hafal. Kullukum li adama wa adamu min turabin la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Banyaklah kita boleh hafal hadis-hadis menggunakan kaedah nahwu sharaf. Itu contohlah, contoh. Bukan nak tunjuk pada tuan-tuan, tapi nak bagi semangat kepada tuan-tuan. Baik. InsyaAllah. Sambungan berikutnya. Alladhi isim mausul, hum isim dhamir. Yang 14 tu. Kemudian an huruf jar. Huruf jar. Bila huruf jar, depan tu adalah perkataan isim. Sala, kena baca apa? Sala. Ti. Tihim. Perkataan sala tihim tu, mana tu hurufnya akhir? Haa, tu. Kita kaji ya. Tihim. Haa. Betul. Tu. Lagi satu, Ustaz Arad, tuan-tuan puan, mahir mencari huruf yang akhir pada setiap kalimah. Supaya kita tak keliru tentang kalimah-kalimah Quran. Sebab tu, Al-Lawi, Nahum, Am, Salatihim, Sahun. Nampak? Tuan-tuan ngaji Nahum ni, tuan-tuan boleh jami dengan cepat, Arab dengan cepat. Sebab kaedah dah ada. Al-Lawi Nahurai, Hum Nahurai, An, mana huruf akhir pada Salatihim? Ti. Ti ni adalah huruf yang akhir. Huruf akhir adalah ti yang ni. Jadi bila huruf akhir, maka kena baca ti sebab ada an. An salatihim. Kini adalah isim dhamir. Macam ni lah, kini hukum sama. Jadi an salati sebab ada an. Jadi salati ni adalah perkataan isim sebab ada an. Selesai. Him pun isim dhamir. Sahun pun isim fa. Isim fa'il. Yang ni panggil isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Mana orang yang lalai. Isim fa'il ni kan Ustaz Urai tadi, mana orang yang melakukan perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan dipanggil isim fa'il. So sini sahun yang lalai, mana orang yang melakukan sifat lalai tu. Keadaan lalai tu siapa dia? Iaitu orang-orang yang bila solat, dia tak fokus. Bila solat, dia ingat sana, ingat sini. Ingat maidin lah, ingat apalah. Itu orang yang lalai. Contohlah, contoh. Kadang-kadang, dalam sembahyang tu, mulalah ingat, mula-mula lupa kan. Mula-mula, dia sembunyikan barang tu. Dia sembunyikan barang daripada siapa-siapa yang jumpa, dia sembunyi. Dia kata selamat, barang tu tak ada orang jumpa. Aku dah sembunyi dah, selamat. Kan? Lepas tu dua hari kemudian tu, dia pula cari barang tu. Kan? Mula-mula dia sembunyi daripada orang tahu, anak-anak dia jumpa kan. Dia sembunyi supaya anak tak jumpa, supaya suami dia tak jumpa. Dua hari lepas tu, dia pula cari barang tu. Mana aku letak?
Mana dengan ngaji sekali jangan kita jumpa. Lepas tu dia jumpa masa mana? Jumpa masa solat. Allahu akbar. Oh, kat situ punya. Ha, baru jumpa. Batal dah ustaz? Ha? Batal dah. Batal. Pahala tak, pahala tak ada, tak ada, wallah alam. Tak batal. Takut takut dia tak terima amalan ni. Ah, yang tu bab yang kedua lah, maksudnya tak terima solat, tak terima tu pahala tak ada, itu bab lain. Tapi semayang sah, ah, maksud bab fiqah lah pula ya. Semayang sah tapi pahala wallahu alam. Okey, itu contohnya, tak terkena pada siapa-siapa lah. Itu contohnya. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang mana mereka itu solat mereka itu sahun, orang yang lalai, yang leka. Selesai. Setiap kataan kita dah tahu dah isim mausul, rujar, isim maf, isim fa'in, masya-Allah. Seterusnya alladzina hum yura'un. Oh, parah. Oh, bismillah. Alladzina hum yura'un. Alladzi isim mausul. Masya-Allah, tak sampai 3 bulan dah ingat dah isim mausul. Jadi target kita dah sampai, alhamdulillah. Ustaz target dulu, Ustaz kata 3 bulannya. 3 bulan ustaz nak pastikan tuan-tuan perempuan kenal isim, kenal fi'il, kenal huruf secara betul-betul. Memang dia panggil bahasa Arab tahqiq, mana kenal sungguh isim, fi'il, huruf. Sekarang ni baru sebulan kita memasuki kelas ni, dah kenal dah masya-Allah. Bayangkan 2 bulan lagi. Kita nak tengok. Cukup 3 bulan Ustaz tengok tuan-tuan perempuan memang kenal sungguh-sungguh. InsyaAllah. Allazi isim mausul hum isim dhamir. Nampak? Mengaji sistem macam ngaji tajwid ya. Tengok nama sebut. Tengok keadaan sebut. Hum tu isim dhamir. Yura'un tu fi'il mudhari. Sebab ada ya. Yura'un tu asal kataan ra'a. Ra'a mana apa? Lihat. Lihat. Pernah dengar tak kataan riak? Riak. Riak tu asal daripada ra'a. Kita ingat riak ni bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Riak ni maknanya dia bermaksud penunjukkan, tunjuk, memperlihatkan, tu riak. Asal daripada ra'a, mana lihat. Bila sebut kataan riak, maksudnya memperlihatkan, menunjuk-nunjukkan. Masya-Allah, dalam mengaji kita jumpa perkataan yang kita sebut lama ni kan. Kita dah ingat bahasa Melayu. Kita ingat bahasa Arab daripada ro'a. Ro'a mana telah lihat. Yari mananya sedang lihat. Ri'ayah mana perlihatan. Kalau ri'ah mana menunjukkan atau memperlihatkan mana ri'ah. Alladzina hum yura'un. Ada soalan ke? Dan tanda depan tu Ustaz. Yura'un. You tu menunjukkan dia sembunyikan juga perkataan yang pembuat ri'ah tu Ustaz. Kataan yang yura'u tu, okay. Tanda depan, yura'u tu tanda depan. Okey. Siapa yang pembuat riak tu? Maksudnya sama dengan yang atas tadi. Baik. Kalau fi'il yang maknanya disembunyikan si pembuat tu, itu fi'il yang dhamma awal kasrah sunnah akhir. Sekarang ni tak ada punya tarikh tu, tak ada dhamma awal kasrah akhir. Yang ada dhamma awal kasrah sunnah akhir tak ada, maka dia tak termasuk dalam tarikh kata fi'il bina majhul, bukan. Nah, jadi di sini kena terjemah memperlihat. Mana-mana oranglah main pemulihan. Bab terjemahannya allazinahum yuraun, orang yang membuat riak. Ini secara umum, dia tak fokus mana-mana. Dia tak fokus pada siapa-siapa. Memanglah dia sembunyikan si pembuat dia semua, tapi bukan masuk dalam majhul, bukan masuk dalam kategori majhul. Sebab majhul adalah dhamma awal kasrah sebelum akhir. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang mana mereka itu memperlihat atau membuat riak. Sembahyang tu mana nak menunjuk-nunjuk. Kalau ada orang sembahyang dia khusyuk aja, masya-Allah tabarakallah, sembahyang kan cuma aja baca. Tak ada orang la haula wala quwata illa billah, express macam bah express. Kan? Dia kata baca yang wajib cukup. Kan? Bismillah, waladhalin amin, Allahu akbar. Tasbih tak ada cukup masa. Sujud, rokok, sujud semua laju-laju. Itu maknanya dia
Maksudnya bila dia semayang seorang diri, dia cepat semayang di depan di di khalayak ramai, dia semayang khusyuknya kan, khusyuklah kan, apa tunjuk pada orang. Wallahu alam. Okey, wayamnau itu pun awal wang mana dan wang untuk mula angkat baru. Yamnau tu adalah awal huruf dengan huruf ada makna. Yamnau tu fi'il sebab ada ya. Sebab ada ya dan dipanggil fi'il mudhari. Wayamnau dan enggan ini memberi. Wayamnau nal ma'u dan mereka tu enggan membantu, enggan menolong, enggan memberikan. Ini dalam dalam bab tafsir disebut enggan mengeluarkan zakat. Inilah ciri-ciri ataupun kategori orang-orang yang mendusta agama. Pada awal tadi ialah orang yang mengherdik anak yatim, orang yang mendorong, orang yang tidak mendorong beri makanan pada orang miskin, orang yang lalai dalam solat, orang yang riak, orang yang riak, dan juga orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Selanjutnya tuan-tuan nak faham surah ini betul, mengaji tafsir supaya lebih mendalam apa maksudnya. Yang kita belajar ni hanya berkaitan dengan dengan asas atau kunci bahasa Arab. Sekurang-kurangnya kita boleh faham. Okey, Ustaz. Buka soalan. Satu atau dua soalan. Ustaz. Ya. Yang Al-Azhi tu kan? Al-Azhi tu isim mansub kan? Dia tu maknanya dia orang-orang yang kan? Okey, kalau dalam situasi sekarang ni kena terjemah orang-orang yang. Tapi kalau dalam berkaitan cerita tentang bab Tuhan bab apa kena kata Tuhan-Tuhan yang. Dia ikut kesesuaian terjemahan, tapi dia kataan untuk menceritakan rangkap cerita kisah tersebut. Dia ada kaitan dengan siapa? Kaitan dengan Tuhan, Tuhan yang. Berkaitan dengan orang, orang-orang yang macam tu. Dia macam tu. Terima kasih, Ustaz. Sama. Ustaz. Ya. Saya confuse sikit yang isim fa'il dan isim maf'ul. Baik. Ayat musallin tu isim fa'il. Tapi ada mim depan tu sepatutnya ada imbuhan di kan, di solat ke apa ke? Yang ayat nombor 4 tu. Musallin tu. Mari kita kaji. Okey. Fawailul musallin. Ayat nombor 3, ayat nombor 4. Maka celakalah orang-orang yang solat. Orang-orang yang solat. Maka celakalah orang-orang yang solat. Orang yang melakukan perbuatan solat ni isim maf'ul lah. Ditambah mim tu maf'ul. Jadi yang pembuat. Kan? Isim fa'il. Sebab dia maknanya orang-orang yang melakukan solat. Kalau isim maf'ul ni maksud orang yang disolatkan, yang kena perbuatan solat tu. Kalau isim maf'ul macam mana? Kalau isim maf'ul, kalau saya pergi contohnya macam saya sebut tadi, mana orang yang disolatkan, macam solat orang macam jenazah kan, disolatkan kepadanya. Itu mana perbuatan solat tu dikenakan kepada dia. Kalau musallin, mana orang yang melakukan. Orang yang melakukan perbuatan solat tu isim fa'il. Ustaz bagi contoh ayat yang sama solin tu, ayat orang yang kena solat. Orang okey. Kalau tasrih macam fawa musallin wa zakka musallin. Tak salah Ustaz. Dia bergantung pada maksud yang kita nak tu. Dalam perkataan ni dia bergantung pada maksud yang kita nak. Kan? Kalau tasrih macam fawa musallin mana tu orang yang melakukan solat, wa zakka musallin dan orang yang yang disolatkan. Payah kata tu lah. Cuma yang Ustaz faham adalah kalau musalli ni memberi maksud orang yang melakukan perbuatan solat, kemudian satu lagi orang yang kena solat, macam solat jenazah tu mana orang yang kena solat, perbuatan solat tu ditujukan pada dia. Kalau ambil kataan ni susah sikit, kalau kataan ni mudah sikit. Kalau kataan lain macam perkataan pukul tadi kan, darib, mana orang yang pukul. Kalau orang yang kena pukul, mana madrabun, mana orang yang kena pukul, mana perbuatan pukul tu kena tadi ya. Itu senang sikit, kita boleh faham. Betul-betul. Ada ayat lain.
Ayat lain. Liti lam susah. Yang musallin ini susah lagi. Cuma kalau ikut tasrij itu fahuwa musallin dia macam ni. Fa'ala yaf'alu fa'alan fahuwa fa'ilun. Perbuatan sedang buat dah. Telah buat, sedang buat perbuatan fahuwa fa'ilun orang yang sedang, orang yang buat. Wa zaka maf'ulun orang yang kena buat. Daraba telah pukul, yang tadi sedang pukul, darban pukulan, fahuwa daribun orang yang pukul, wa zaka madrubun orang yang kena pukul. Kalau musalli ni macam mana? Salla, salla orang yang salat, yusalli orang yang sedang salat, salatan orang yang salat. Penyembahan. Fahuwa musallin, maka orang yang salat. Wazaka musallin. Ha, dia lepas. Wazaka musall. Wazaka musallun. Ha, wazaka musallun. Yang itu kena tengok tasrih. Ha? Maksud orang yang disolatkan. Wallahu a'lam. Ustaz dah terpening. Terima kasih. Tapi boleh faham tak? Maksudnya orang yang buat perbuatan itu adalah orang yang dia panggil isim fa'il. Orang yang terkena perbuatan, orang yang dia panggil isim maf'ul. Tak apa, mungkin dekat sini kita tak faham. Mungkin di tajuk-tajuk lain ataupun kalimah lain kita boleh faham. InsyaAllah. Ya? Baik. Okay. Ah, baik. Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Last. Ustaz. Semalam saya hantar nota vocabulary perkataan Yahuddu. Yahuddu. Saya kata Yahuddu tu saya kata halang. Salah lah saya. Ya, ya. Saya punya vocabulary saya salah. Sepatutnya yang Huddu tu maksudnya menggalakkan. Bukannya menghalang. Ya. Saya silap hantar nota tu. Yahuddu. Yahuddu ya. Sama perkataan yang ayat 3 tu lah, wala yahuddu tu. Ya. Tapi kena tengok mana juga. Sekarang ni kat sini ada makna mengherdik. Tapi mengherdik, saya... mengherdik dengan menghalang satu maksud tu, satu pemahaman yang sama. Okey, tentang bahasa Arab ni tuan-tuan, sebenarnya makna dia boleh pelbagai kan, tapi dengan syarat mafhum kefahaman yang tak lari daripada maksud yang sebenar. Boleh? Bahasa Arab dia tak mengatakan bila satu kata satu makna aja tak boleh ubah tak. Dia bukan macam tu. Dia memberi maksud yang luas dan diikut situasi dan ikut kefahaman yang tak lari daripada tujuan asal. Maka dibolehkan. Yang tu Haji tengok tadi Yahudu mana apa? Saya tulis dalam vocab saya menghalang. Salahlah Ustaz. Saya salah. Vocab saya salah. Menghalang dengan menghentik satu makna tak apa boleh. Saya sepatutnya menggalakkan Ustaz ya. Menggalakkan. Kalau menggalakkan boleh ke? Wala yahuddu ala tu'am. Orang itu ialah orang yang menggalakkan anak yatim. Kita tak sesuai pula. Ya. Wala yahuddu dan tidak mendorong. Tidak mendorong, tidak menggalakkan. Dia kena ada la depan tu. Oh, baik. Terima kasih. Maknanya ada kena ada kaitan dengan kataan sebelum. Tidak menggalakkan masih lagi dalam maksud mengherdik. Tapi kena ada perkataan tidak. Baik, alhamdulillah. Saya salah Ustaz, saya salah. Baik, alhamdulillah. Baik. Maksudnya minta maaf ya semua ya, minta maaf ya. Bukan beli teruk. Tapi dia masih lagi kategori tidak menggalakkan ni masuk mengherdik, menghalang masuk yang sama. Dia kena gabung dengan perkataan tidak. Okey, alhamdulillah. Ustaz. Ya. Yang wakaf tu kalau kita apa wailul lil musallina kita sambung allazi lagi kita sambung lagi allazi lagi satu sampai ma'um boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sambung daripada awal sampai habis pun boleh. Kenapa ya? Okey, wallahu a'lam. Cukuplah. Orang nyanyi ni. Okey, cukup wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang tengok siaran ni ada manfaat insya-Allah lah. Ustaz doakan Allah Ta'ala bagi ilmu ni kat tuan-tuan. Ustaz doa selalu lepas semayang. Ya Allah, bagilah ilmu ni pada sahabat-sahabatku, kenalan-kenalanku. Ya Allah, sama-sama kita kenal Al-Quran, faham Al-Quran. Walaupun tak banyak, sikit-sikit pun tak apa. Ya Allah, Ustaz doa. Jadi tuan-tuan yang ada dalam ni, termasuk dalam doa Ustaz setiap hari. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafi amriya wa musalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Manawi qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda. Amin. Tafika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ya dafi'al bala, Allahumma ya dafi'al bala,
Allahumma ya dafi'al bala' idfa'anna kulla bala'in wa wabain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.